Ya. Kami buat keputusan beberapa perkara je. Yang pertama, semua perkara umum ditangguhkan. Kerana berlakunya permenin COVID yang meningkat ni. Kami arahkan supaya parti menangguhkan semua perkara umum. Sehinggalah dapat itu ke pencerahan daripada kementerian. Yang kedua, yang diadakan ikut SOP. Yang ketiganya, kita nak teguhkan MN dengan PN. Dan insyaAllah kita akan minta supaya dia atur ulang tahun sambutan piagam MN. Ya, itu saja. Untuk Datuk Seri cakap untuk mengukirkan MN tu boleh kongsikan sikit tak Datuk Seri? Ya, itu kita nak adakan ulang tahun. Sambutan ulang tahun. Itu nanti kita jumpa dengan rakan, dengan UMNO. Datuk Seri, semalam ada Adun Kadayan di Adun DAP. Dia ada keluarkan kenyataan yang dia kata pasal ada kursi di Sabah kerana pasal kita siasat melayan kenyataan ni saja. Yang lain sudah mahu tak melayan. Ya. Tak kita tak macam macam itu saja yang saya sebut tadi. Ya. Kita tak mau campur, tak campur. Kita dah menang di Sabah, dah menang. Itu kita dah menang dan langkah selanjutnya kita bincang sama-sama kita. Ya. Okay.